nengangke konyol. Semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami. Dan hari ini kami sedang berada di Desa Wisata Nampan Sukomakmur, Kajuran Magelang. Dan ini setelah PPKM dibuka ya. Nah, mudah-mudahan kami beruntung mendapatkan view yang bagus dan tidak kabut di atas sana. Ikuti terus perjalanan kami ya. Dulurku, dari tempat tiketing menuju ke atas hanya bisa dilakukan dengan jalan kaki atau naik motor. Jadi jika kalian kesini naik mobil, parkir di bawah sana dan menuju gardu pandang pertama kurang lebih 500 meter. Untuk kesini harga tiket masuknya Rp8.000. Masukkan sedulurku, jika kalian ingin kesini, usahakan kondisi kendaraan dalam kondisi yang prima dan rem berfungsi dengan baik, karena kita tahu nanti pulang akan turun sangat tajam. Usahakan juga membawa air ya untuk mendinginkan rem cakramnya. Masih pagi sedulurku, jadi kita sarapan dulu. Cocoknya memang makan mie rebus sambil minum kopi dan makan gorengan ya. Kita lanjutkan perjalanan kembali ya sedulurku. Siapa tahu kita bisa ke atas sana sampai di Batu Susu. Tapi kelihatannya kabut sudah mulai turun tuh ya. Sedulurku, desa wisata Nampan Sukomakmur ini memang menawarkan keindahan terasering tanaman sayuran dan juga daun bawang milik warga. Lihat tuh, sepandang mata memandang adanya tanaman sayuran milik warga. Berwisata ke tempat pegunungan memang untung-untungan ya sedulurku. Ini tadi kabutnya kadang turun, kadang hilang. Nah, lihat sekarang kabutnya makin gelap. Itu gardu pandang yang posisinya paling atas. Meskipun kabutnya tebal, kita tetap akan naik. Pak Cilu, Mbak. Kita seru-seruan aja di sini karena kita belum bisa ke atas sana. Kabut masih terlalu tebal di atas. Sambil beristirahat menunggu, siapa tahu kabut segera bisa terbuka ya. Jelas telurku, kita putuskan untuk turun kembali karena memang kabut di atas sangat pekat dan meskipun kita tidak sampai puncak Batu Susu, tetapi tidak mengapa karena sebelum kabut turun tadi kita sempat melihat pemandangan yang luar biasa di Nampan Sukomakmur ini.
Nah, terima kasih ya. Semoga perjalanan kami ini bisa menginspirasi rencana perjalanan untuk liburan kalian. Terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe, bantu subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video kami yang lainnya. Tetap jaga kesehatan dan selamat berlibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.